Feby Rastanti dan 7 cewek ini pernah ada di hidup Verrel Bramastra, dikutip dari popbella.com. Siapa yang gak kenal dengan nama Verrel Bramastra, aktor yang kini menjelma menjadi idola para remaja, memang memiliki talenta yang besar di dunia hiburan tanah air. Kemahirannya dalam berakting membuat Verrel Bramastra mendapatkan beberapa penghargaan seperti aktor terfavorit. Selain terkenal dengan prestasinya, kehidupan Verrel juga menarik perhatian publik. Nggak heran kalau media banyak menyoroti kisah cintanya dengan beberapa perempuan yang sempat singgah di hatinya. Kali ini, Pobella akan membocorkan 7 perempuan yang pernah dekat dan berpacaran dengan Verrel Bramastra. Yang pertama, Aurel Hermansyah. Nggak banyak yang tahu, Verrel pernah berpacaran dengan anak sulung Anang Hermansyah ini saat masih duduk di bangku SMP. Verrel memang gak pernah membicarakan di depan publik saat dirinya berpacaran dengan Aurel. Kisah cinta keduanya terungkap setelah sahabat mereka, Teuku Rasya, membocorkan hal ini ke depan media. Yang kedua, cinta Laura Kiel. Verrel Bramastra pernah dikabarkan menjalani hubungan khusus dengan cinta Laura di tahun 2014. Meski gak mengakui secara terang-terangan kalau mereka pacaran, tapi keduanya sempat liburan bersama ke Bali. Sayangnya, hubungan mereka nggak berlanjut setelah beredar foto mesra cinta bersama seorang lelaki bule di media maya. Verrel pun mengaku dirinya kini hubungannya hanya sebatas teman saja dengan cinta. Yang ketiga, Anna Carina Gilbert. Bermain dalam sinetron Jilbab in Love membuat Verrel Bramastra bertemu hingga dikabarkan mengalami cinta lokasi dengan Anna Carina Gilbert. Verrel juga memuji Anna sebagai perempuan yang mengagumkan karena memutuskan berjilbab di usianya yang masih muda. Meski menyebut kalau Verrel adalah laki-laki yang baik dan sopan, tapi Anna menampik kalau mereka berpacaran. Yang keempat, Yuki Kato. Kabar adanya benih-benih cinta antara Verrel Bramastra dengan Yuki Kato berembus di tahun 2015. Bahkan, Verrel juga sempat mengunggah fotonya sedang menggendong pemain sinetron Heart Series tersebut. Verrel juga sudah mendapatkan restu atas hubungan mereka oleh kedua orang tuanya. Sayangnya, saat itu Yuki masih memiliki kekasih, sehingga hubungan mereka pun hanya sebatas teman dekat saja. Yang kelima, Nasha Mercela. Hubungan Verrel Bramastra dengan Nasha Mercela terjalin setelah keduanya terlibat cinta lokasi saat bermain dalam sinetron 7 Manusia Harimau New Generation. Laki-laki berusia 23 tahun ini juga sempat menyatakan cintanya dengan Nasha dalam sebuah acara talk show. Sayangnya, hubungan mereka harus putus pada September 2016 lalu. Verrel mengakui perbedaan agama yang membuat mereka sepakat untuk berpisah. Yang keenam, Nadine Waworontu. Verrel Bramastra dikabarkan menjalani hubungan khusus dengan anak Ruth Sahanaya, Nadine Waworontu. Hubungan keduanya tercium setelah El Rumi mengunggah foto mereka berdua dan menulis caption yang mengisyaratkan adanya benih-benih cinta antara Verrel dan Nadine. Yang ketujuh, Natasha Wilona. Bukan rahasia umum lagi, Verrel Bramastra pernah berpacaran dengan Natasha Wilona pada akhir 2017 lalu. Keduanya terlibat cinta lokasi setelah membintangi beberapa sinetron yang lama.